Hello Football Lovers. Kali ini kabar terbaru sepak bola akan membahas tentang jelang duel Persebaya versus Arema FC. Aji Santosa keluarkan komentar yang bikin bonek bangga dan lebih semangat lagi untuk mendukung tim kebanggaannya. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa yang sebenarnya dikatakan oleh Aji Santosa ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar terus dapat info terbaru dari channel Kabar Terbaru Sepak Bola. Persebaya Surabaya bakal menghadapi Arema pada laga semifinal Piala Gubernur Jatim 2020 yang digelar di Stadion Supriyadi Kota Blitar Selasa 18 Februari 2020. Laga ini menjadi ajang nostalgia buat pelatih bajul ijo Aji Santoso. Sorotan selalu mengarah ke Aji Santoso jika kedua tim bertemu. Maklum saja pelatih berusia 49 tahun itu memiliki kenangan indah di Persebaya Surabaya dan Arema. Aji tercatat pernah bermain di kedua klub tersebut. Selain itu, selesai berkarir sebagai pemain, Aji Santoso juga pernah melatih di Arema dan sekarang di Persebaya. Namun, Aji tetap akan bersikap profesional di semifinal Piala Gubernur Jatim 2020. Ia akan berjuang sekuat tenaga untuk membantu Persebaya mengalahkan mantan klubnya itu. Aji Santoso pun mengatakan, "Saya biasa saja, normal saja. Saya tidak mempersiapkan seperti apa. Waktu yang kami punya cuma 2 hari. Tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi Arema. Tidak masalah menghadapi Arema. Ini pramusim, siapapun lawannya dan dimanapun kami main, Persebaya Surabaya siap. Kami tidak akan cari-cari lawan. Ini hanya pramusim saja. Tidak menutup kemungkinan juga pertandingan sore nanti akan berjalan cukup ketat. Karena melihat rivalitas dari kedua tim yang terbilang sangat kuat dan selalu menjadi pertandingan yang ditunggu banyak orang. Tidak hanya di Jawa Timur saja, bahkan di Indonesia pun mereka menantikan pertandingan sebesar ini. Apapun hasilnya nanti, dimohon untuk kedua tim tetap bermain dengan hati dan menampilkan permainan yang sangat menghibur untuk dinikmati oleh supporter kebanggaan masing-masing, yaitu bonek dan aremania dimanapun berada. Selamat bertanding untuk kedua tim dan tetap jaga sportivitas dalam sepak bola. Oke, sampai di sini dulu Football Lovers. Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang jelang duel Persebaya versus Arema FC. Aji Santoso keluarkan komentar yang bikin bonek bangga dan lebih semangat lagi untuk mendukung tim kebanggaan. I'll see you next time. Bye.